Selamat datang kembali di channel Doyan Nginep, channel yang merekomendasikan hotel dan villa terbaik di Indonesia biar liburan kamu makin sempurna guys. Jangan lupa subscribe YouTube lalu follow account Instagram dan Facebook kita, tentunya biar kamu selalu dapat update terus dari perjalanan kita guys. Ke Bandung lagi nih guys. Kali ini kita bakal menginap di salah satu villa super keren yang punya 2 kolam renang dan 2 hot tub air panas dan sunset view yang bakal bikin kamu betah banget guys. Nama villanya adalah Rumah Asri Villa yang berlokasi di Bandung Utara, tepatnya di Bukit Pakar Golf 3 nomor 62 dan 66 Mekarsaluyu, Cimenyan, Bandung. Nah, villa ini juga berdekatan dengan berbagai tempat wisata seperti Gua Jepang, Gua Belanda, dan juga Tebing Keraton yang tentunya udah gak asing lagi ya buat para pecinta wisata. Nah, kita pesan Rumah Asri Villa ini melalui aplikasi tiket.com dengan memilih tipe villa 2 kamar keluarga deluxe dan udah pasti dapat diskon dari tiket.com. Karena ada harga geledek nyamber lagi di Online Ticket Week dengan diskon hingga 55% plus 15% untuk hotel, villa, dan apartemen di seluruh Indonesia di jam geledek 17.00 hingga 21.00. Ekstra diskon 10% up to Rp1.100.000 dengan promo kode aku OTW Doyan untuk hotel dan villa di seluruh Indonesia. Periode promo berlaku mulai dari 27 Oktober hingga 4 November ya guys. Nah, promo berlaku untuk pembelian melalui aplikasi Android dan iOS. Promo berlaku untuk semua metode pembayaran dan untuk penggunaan tidak terbatas. Siap-siap kesambar harga geledek, mau kemana? Semua ada tiketnya. Selamat siang Bandung. So guys, perjalanan kita menuju Rumah Asri Villa dimulai dari pintu keluar tol Paster. Nah, keluar dari pintu tol kita langsung menuju ke arah Dago yang situasi jalannya sendiri cukup ramai ya. Dan selama perjalanan kita menuju ke Rumah Asri Villa ini, kita juga bakal melewati terminal Dago dan kawasan resort Dago Pakar yang pemandangannya ini tentu bakal manjain mata kita banget nih guys. Dan akhirnya kita udah sampai di Rumah Asri Villa yang kesan pertamanya ini wah terlihat elegan dan simple gitu ya. Nah, untuk area parkirnya berada di depan bandungan villanya yang ukurannya nggak begitu luas tapi cukup untuk para tamu di villa ini guys. Nah, turun dari mobil kita langsung disambut sama mbaknya ini untuk mengantar ke unit villa yang kita pesan. Nah, for your information nih guys, villa kita ini berada di lantai 1, tapi jangan khawatir ya untuk aksesnya sendiri. Villa ini tuh tentunya udah tersedia fasilitas lift dong. Dan ini dia tipe villa 2 kamar keluarga deluxe yang kita pesan. Dan kesan pertamanya, wah, terasa mewah dan luas banget ya buat kita. Oke, sekarang kita cek dulu yuk untuk detailnya. Nah, jadi unit villa yang kita pesen ini tuh luasnya 28 meter persegi yang tentunya luas untuk kebutuhan liburan keluarga atau bareng teman kalian nih guys. Pertama, kita dapat satu living room yang bisa dibilang sudah cukup komplit fasilitasnya nih guys. Seperti ada area dapur untuk memasak, di mana udah ada kitchen set, satu kompor gas kecil, kemudian tempat cuci piring, lalu ada peralatan masak dan satu kulkas. Nah, di area dapur ini udah tersedia satu dispenser dan satu set meja makan yang ukurannya cukup luas nih. Selanjutnya, kita dapat satu set sofa panjang yang kalau dipakai tiduran sambil nonton TV bareng keluarga udah muat banget nih guys. Nah, di area living room ini juga terdapat satu LED TV 42 inch dan di bawahnya udah tersedia meja kecil gitu. Area living room ini kalau di siang hari terasa makin luas berkat pintu kaca besar yang langsung mengarah ke view taman dan kolam renang outdoor. Seger banget dong. Nah, kedua, kita masuk ke kamar utama yang cukup luas dengan pencahayaan alami dari jendela besar, di mana fasilitas di kamar ini tuh kita dapat tipe ranjang double, kemudian di depan ranjang ada satu cermin panjang dan di bawahnya ada satu laci panjang juga guys. Lalu di sebelah kiri ranjangnya ini ada satu colokan dan meja kecil, lalu ada lemari kayu yang ukurannya cukup besar buat nyimpen baju dan barang bawaan kita guys. Di kamar ini ada satu AC dan satu kamar mandi yang di dalamnya ada satu cermin sedang dengan wastafel.
Lalu di sebelah kirinya ada satu toilet, sementara untuk area mandi ukurannya udah cukup ya untuk aktivitas bersih-bersih badan. Nah, area kamar mandinya ini disekat sama dinding kaca transparan yang menambah kesan terasa lebih luas, guys. Untuk showernya sendiri, ukurannya cukup sedang dengan air panas dan air dingin. Sekarang yuk kita lanjut menuju ke kamar kedua yang ukurannya tentunya tidak sebesar kamar utama ya. Tapi buat kita udah terasa nyaman banget, guys. Nah, kamar kedua ini punya tipe ranjang twin yang cocoknya kamar kedua ini tuh buat anak-anak dong. Nah, di kamar ini udah terdapat fasilitas AC, lalu di depan ranjangnya udah ada satu cermin panjang. Kemudian di bawahnya ini ada satu laci panjang sama seperti kamar utama. Dan sementara di sisi kiri ada satu lemari besar untuk menyimpan pakaian dan koper, guys. Sama halnya kayak kamar utama, di kamar kedua ini pun udah ada kaca besar yang menambah kesan lebih luas juga. Tapi guys, di kamar kedua ini tidak ada fasilitas TV-nya ya. Jadi gini guys, untuk kamar mandi kedua ini lokasinya berada di luar kamar kedua atau bisa diakses langsung dari area living room. Di dalamnya udah terdapat satu toilet, lalu untuk area mandinya udah disekat dengan dinding kaca transparan. Nah, di sini udah ada shower ukuran sedang dengan air panas dan dingin, guys. Oke, kita lanjut ke bagian belakang nih guys, yang ternyata udah tersedia area balkon belakang yang kesan pertamanya super keren banget. Jadi area balkon ini tuh mengarah ke taman kecil beserta ke area kolam renang dan pandangan kita langsung terasa luas karena langsung mengarah ke view kota Bandung. Lihat nih guys, serba hijau dan adem banget ya. Nah, di area balkon ini tuh udah tersedia 2 kursi dan 1 meja dari rotan gitu, guys. Dan ada 1 jemuran baju biar nanti setelah renang bisa dikeringkan di sini nih. Jadi review kita dari tipe villa yang kita pesan ini, bangunannya bagus serta ruangannya juga bersih dan kita suka banget. Sekarang yuk kita lanjut menjelajahi fasilitas unggulan yang ada di villa ini, guys. So guys, rumah Asri Villa merupakan akomodasi yang terletak di Bukit Pakar atau kawasan Bandung Atas yang terkenal dengan udaranya yang masih sangat sejuk dan view-nya yang serba hijau. Villa ini berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, terlebih berdekatan juga dari Mountain View Golf Club. Nah, villa ini punya desain minimalis modern dan pada dasarnya terdiri dari 2 gedung 3 lantai dengan 2 tipe villa. Pertama ada tipe villa 3 bedroom maksimal untuk 9 orang. Dan kedua ada tipe villa 2 bedroom maksimal untuk 6 orang. Jadi villa ini dikhususkan untuk liburan rombongan keluarga saja ya. Tapi kalau mau berlibur bersama rombongan teman pun bisa kok, asal jangan membuat event. Ya, karena masing-masing unit villa ini berdekatan, jadi harus saling menjaga ketenangan. Nah, jadi selain kita akan dimanjakan dengan view hijau Bandung Atas, villa ini juga udah punya beberapa fasilitas unggulan yang khusus untuk memanjakan kamu saat berlibur bersama keluarga. Nah, jadi guys, villa ini pun punya area outdoor yang lokasinya berada di area belakang yang terdapat berbagai jenis tanaman serta view yang serba hijau yang super excited banget. Pertama, area outdoor belakang ini udah terdapat taman kecil yang ukurannya panjang dan luas. Jadi cocok banget nih dijadiin tempat bersantai dan tempat bermain anak-anak. Yang kedua, villa ini punya 2 kolam renang infinity air dingin dengan ukuran yang buat kita sih cukup luas ya. Nah, kolam renang ini pada dasarnya khusus buat semua para tamu villa alias kolam renang sharing. Tapi pas kita nginep di sini tamunya cuma kita, jadi terasa private gitu guys. Nah, selain kolam renang, di area ini sudah tersedia 2 hot tub air panas berukuran besar yang terbuat dari batu alam gitu. Jadi setelah kita berenang di air dingin, bisa langsung berendam di hot tub untuk melepas lelah di tengah atmosfer dingin dataran tinggi Bandung guys. Area kolam renang dan hot tub ini udah disediakan beberapa pergola untuk berjemur dan bersantai. Dan gak tahu kenapa kok kita ngerasa vibe-nya ini terasa kayak di Ubud Bali gitu ya. Alasannya karena di sekeliling area kolam ini udah terdapat banyak pohon hijau, jadi kesannya terasa lebih natural banget guys. Belum lagi udah terdapat area untuk ngopi dan berkumpul di sini, yaitu udah tersedia meja bar outdoor panjang dan beberapa meja kecil lainnya.
Lihat aja nih guys, area kolam renangnya ini super keren banget ya. Dijamin kamu gak bakal berhenti buat foto-foto dan ngambil video deh. Nah, kita lanjut ke area rooftop guys, yang lokasinya tuh berada di lantai 3, yang kesan pertamanya saat kita kesini tuh wow, super amazing. Area rooftopnya ini benar-benar luas banget, bahkan udah tersedia jembatan kaca kecil gitu untuk berpindah dari satu rooftop ke rooftop lainnya. Wah, keren banget ya. Nah, apa yang bakal kita dapat dari sini? Yang bakal kita dapat adalah pemandangan super hijau di area Dago Pakar, serta bisa langsung melihat ke area lapangan golf. Belum lagi view kota Bandung dari sini itu makin terlihat jelas guys. Area rooftop yang luas ini tuh udah tersedia beberapa fasilitas seperti meja untuk duduk, lalu ada ayunan untuk bermain anak-anak, dan misalkan kalau teman-teman mau melakukan aktivitas barbeque, alatnya juga udah tersedia guys. Yang pasti mesti bawa sendiri bahan makanannya ya. Dan ini dia suasana malam hari di rumah Asri Villa yang begitu tenang dengan udaranya yang dingin guys. Sepertinya kita merasa mau siang atau malam seperti sekarang, mata kita tetap dimanjakan oleh view yang bisa terlihat dari villa ini. Contohnya seperti sekarang kita menikmati view kota Bandung saat malam hari dari rooftop ini yang terlihat indah banget. Lihat aja nih guys, kalau mau beraktivitas di area kolam renang pun kita bisa duduk sambil ngopi di kursi kayu yang udah disediakan dengan beberapa lampu kuning yang ngasih suasana lebih hangat guys. Sama kayak kita nih sambil ngopi dan menikmati area view di malam hari, pokoknya bikin tenang dan rileks. Nah, setelah ngopi di luar, kita balik ke kamar dan ini dia suasana malam hari di area unit villa yang kita pesen. Kita istirahat dulu guys. Wilujeng Enjing Bandung, selamat pagi. Pagi yang cerah di kawasan Bandung atas dengan sunrise yang bersinar cerah dinyanyikan oleh suara burung dan udara yang dingin tapi bikin segar. Ya, itulah suasana pagi yang akan kamu rasakan ketika menginap di villa ini guys. Pagi ini kita mau sarapan dulu dong dengan menu kupat tahu khas Bandung yang udah kita pesan, ditemani teh manis hangat di area kolam renang yang ngasih suasana pagi kita makin bersemangat guys. Serius guys, meskipun sarapan paginya ini dengan menu sederhana, tapi karena lokasinya yang begitu indah, rasanya pagi ini perfect banget guys. Nah, saatnya kita menikmati fasilitas infinity pool yang ada di villa ini. Jadi guys, kedua kolam renang ini tuh punya ukuran yang sudah cukup buat kita ya. Mau anak-anak pun bisa berenang aman di sini karena ada area kolam dengan kedalaman rendah. Baik kolam satu ataupun kolam renang kedua memiliki air yang bersih dan terasa seger. Setelah selesai berenang, kamu bisa bersih-bersih karena udah disediakan 2 shower di area kolam renang ini. Selanjutnya, teman-teman mau langsung berjemur pun bisa langsung bersantai di pergola, atau mau langsung berendam dan bersantai di hot tub ini makin terasa asik lagi. Lihat aja nih guys, pokoknya dijamin gak bakal bikin kecewa deh, dan villa ini bagi kita worth it banget, banget, banget. So guys, jadi pengalaman kita setelah menginap di rumah Asri Villa ini, yang pertama, villa ini tuh lokasinya mudah dijangkau dan berada di kawasan Bandung atas yang terkenal dengan suasananya yang sejuk. Villa ini cocok banget untuk liburan bareng keluarga atau bersama rombongan teman. Kita akan dimanjakan dengan view super bagus dengan hamparan yang serba hijau dan view kota Bandung yang jelas dari sini. Untuk fasilitasnya pun mau menikmati kolam renang air dingin atau berendam di hot tub, keduanya ngasih pengalaman seru dan gak bakal terlupakan. Sekali kamu nyobain villa ini pasti pengen balik lagi guys. Buat kamu yang pengen beristirahat di villa dengan fasilitas dan layanan bagus tapi dengan harga low budget, apalagi kalau pesennya di tiket.com aja. Karena sekarang ada harga gledek nyamber lagi di online tiket week. Siap-siap kesamber harga gledek dari tiket.com, mau kemana semua ada tiketnya. Jangan lupa subscribe channel Doyan Nginap karena kita bakal review hotel recommended lain yang ada di Indonesia. Sampai ketemu di video review selanjutnya. Bye-bye.